Hampir tiga suku Sarawak Bumi Kenyalang seluas 12.3 hektar ini diliputi hutan hujan tropika yang unik. Emas hijau, permata zamrud. Begitulah gelaran yang diberi kepada khazanah hutan yang kaya ini. Pandangan udara negeri Sarawak seumpama lautan hijau yang tiada penghujungnya. Hutan hujan tropika ini adalah antara blok hutan hujan tropika ketiga terbesar di dunia selepas hutan Amazon di Brazil dan Kongo di Afrika. Ia juga antara yang terkaya khazanah flora faunanya. Masih banyak lagi spesies yang belum ditemui dan dikaji dari jantung hutan belantara ini. Namun ia kian terancam. Ancaman datangnya dari tangan manusia yang tamak dan rakus untuk mengaut keuntungan sementara tanpa mengira kesan buruk dari pencerobohan ini. Peranan Jabatan Hutan Sarawak untuk menjaga dan mengawal khazanah emas hijau atau permata zamrud daripada terus musnah menjadi tanggungjawab besar. We make sure that all licensed areas in the hard to burn areas must be certified. They must practice real logging, reduce impact logging. Yeah? Where they use proper technologies to make sure that they only log and not much skip trail to be built. But they have to do logging in a very efficient way. Itu especially in the hard to burn areas. Jabatan Hutan Sarawak mempunyai pelbagai fungsi penting. Mengurus sumber hutan yang ada dan mengawal hutan-hutan yang telah diwartakan menjadi amanah besar diserahkan kepada mereka. Bahagian pencegahan dan penkuasaan Jabatan Hutan Sarawak, pasukan penguatkuasaan yang komited dan sentiasa bersedia membendung pencerobohan hutan negeri daripada lanun-lanun rimba yang merompak khazanah alam negeri sewenang-wenangnya. Pengesanan kes adalah dari aduan awam, risikan, operasi kendalian Jabatan Hutan Sarawak sendiri dan operasi bersama dengan agensi penguatkuasaan lain. Perancangan rapi bersama pasukan dan pusat operasi untuk menentukan operasi berjalan dengan lancar. Merekalah wira-wira yang tidak didendang. Namun tugas mereka satu kesediaan dan pengorbanan untuk melindungi emas hijau milik negeri dari terus dirompak dan dicerobohi oleh lanun-lanun rimba. Setakat tahun ini, kita telah menggezetkan 800 ribu hektar sebagai taman negara dan hidupan liar. Lah. Termasuk kawasan itu tak boleh dibalak. Ya. Yang boleh dibalak cuma dalam 6 juta. Jadi by the year 2020, Sarawak patutnya ada 7 juta kawasan hutan. Di mana 1 juta untuk taman negara dan 6 juta untuk production forest. Usaha membendung pencabulan hutan terus dijalankan. Kerajaan negeri sedang menentukan bahawa setiap kontraktor mendapatkan sijil pengiktirafan pengurusan hutan sebelum melakukan aktiviti pembalakan. Sokongan kepimpinan yang tinggi meyakinkan kita bahawa usaha menyelamat hutan, khazanah semula jadi tidak ternilai ini mampu kita pertahankan untuk semua.